Deklarasi siaga pengawasan pemilu dihadiri ratusan pengawas pemilihan umum di jajaran Bawaslu Rokan Hulu, Panwascam hingga pengawas kelurahan dan desa. Dalam deklarasi tersebut, Bawaslu Rokan Hulu meluncing aplikasi komunitas digital pengawasan partisipasi, Awasi Jarimu, serta launching posko kawal hak pilih. Ketua Bawaslu Rokan Hulu Fajrul Islami Damsir mengatakan, deklarasi ini merupakan semangat ikhtiar jajaran Bawaslu dalam memastikan persiapan pelaksanaan 11 tahapan pemilu yang akan berlangsung 1 tahun ke depan. Agenda pada hari ini sebenarnya serentak se-Indonesia dalam rangka mewujudkan persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 1 tahun menjelang pemilu 2024. Jadi urgensinya bagaimana jajaran kami di Bawaslu Rokan Hulu, khususnya Pak Ari dan kawan-kawan, untuk dalam hal aspek kepengawasan adalah siap dalam sisi aspek pengawasan maupun dari sisi administrasi dan teknis lainnya. Inilah urgensinya kami merapatkan barisan kepada kawan-kawan, karena memang ini bentuk ikhtiar daripada kami semua, ikhtiar dalam hal untuk mengawasi seluruh aspek pengawasan yang ada sebesar tahapan yang kita lalui bersama. Yang telah berlalu harus menjadi catatan-catatan terhadap temuan-temuan permasalahan di masa yang lalu pada pemilu kada, pemilu, baik itu terhadap kekurangan kertas suara ataupun yang lainnya, tentu ini menjadi catatan agar dievaluasi sehingga di 2024 yang akan datang ini tidak terjadi kembali. Nah, tentu ini harapan kami kepada Bawaslu sebagai salah satu mungkin ikut sebagai peserta pemilu yang akan datang, mudah-mudahan ini tidak terjadi kembali hal-hal yang dimaksud. DPD Rokan Hulu berharap penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU dapat mengevaluasi kekurangan pelaksanaan pemilihan umum sebelumnya. Dari Rokan Hulu, Ade Eswindra melaporkan.